kita akan menyaksikan pula masa yang dinanti-nantikan, iaitu perlawanan akhir kata lelaki Temasya Sukan Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan ini. Apakah kita mampu untuk meraih pingat emas yang telah pun berjaya dimenangi oleh Ku Jin Kiat 4 tahun lalu di Guangzhou, China, menewaskan Itaru Oki pada ketika itu dengan kemenangan 3-2. Dan kini, tugas itu dipikul pula oleh Lim Chee Wei, atlet negara kita, untuk mempertahankan pingat emas. Berdepan dengan Fidelis Lolubua dari Indonesia. Di sudut biru adalah Fidelis Lolubua, sementara Lim Chee Wei dengan warna merah garang selaku pahlawan terbilang negara yang memikul tanggungjawab besar untuk memacu kejayaan dalam sukan karate bagi persembahan kata. Kedua-duanya memiliki reputasi hebat di pentas Temasya Sukan Si. Kedua-duanya pernah tampil di Palembang dan di Myanmar. Dan kini mereka bertembung pula di peringkat Temasya Sukan Asia. Ini dia barisan juri diperkenalkan. Chen Weimin, ketua juri dari Chinese Taipei. Dari China, Jia Ping, juri kedua. Sementara juri yang ketiga, Muhammad SSL Sultan dari Kuwait. Ini pula Franco Ramon dari Filipina, juri keempat. Dan juri yang terakhir, Hassan Ali M. Daghiriri dari Arab Saudi. Dan mereka inilah yang akan menjadi penentu kepada kejayaan kita untuk meraih pingat emas. Kepada anda di tanah air yang sedang menonton siaran ini, tumpukan perhatian anda di kaca televisyen untuk kita melihat sama ada Lim Chee Wei akan berjaya untuk meraih pingat emas. Debaran semakin dirasai. Lim Chee Wei akan menampilkan Kosukun Dai bersamaan katanya. Lim Chee Wei meraih kemenangan ke atas Issei Shimbaba dari Jepun dalam perlawanan di peringkat separuh akhir dengan kemenangan 4-1. Sebelum itu dia menewaskan Bastola Parshuram dari Nepal dengan kemenangan mutlak 5-0. Dan kali ini pastinya dia berdepan dengan saingan cukup sengit daripada Fidelis Lolubua yang memikul dua tanggungjawab, iaitu untuk memenangi pingat emas dan juga melunaskan dendam tewas kepada Faisal Zainuddin, rakan senegara yang tewas kepada Ku Jin Kiat di separuh akhir pada 2010 di Guangzhou, China. Jeritan bagaikan seorang pahlawan, Lim Chee Wei. Jadi itulah persembahan kata Kosukun Dai dari Lim Chee Wei. Dan selepas ini, Fidelis Lolubua. Yang akan mempersembahkan kata Kururunfa. Kururunfa itulah kata yang akan dipersembahkan.
fidelis lulu buah. Kalau nak dibandingkan prestasinya di peringkat sukan sukan C dengan Lim Chee Wei, saya kira Lim Chee Wei memiliki reputasi yang lebih cemerlang. Kerana di Napitau, atlet ini hanya meraih pingat gangsa acara kata berpasukan. Tetapi Lim Chee Wei, ketika di Myanmar, dia meraih pingat emas untuk acara kata individu dan juga emas acara kata berpasukan. Namun dalam tempoh setahun, diharapkan Lim Chee Wei akan terus kekal dengan prestasinya. Debaran semakin dirasai. Fidelis Lulu Buah cuba menampilkan aksi terbaik untuk meraih pingat emas. Ayuh rakyat Malaysia doakan kejayaan untuk Lim Chee Wei bagi meraih pingat emas sekaligus mempertahankan apa yang kita perolehi 4 tahun lalu menerusi Ku Jin Kiat. Sunyi sepi seketika Gymnasium Geyang menyaksikan acara akhir. Itu dia, berakhir sudah persembahan daripada Fidelis Lulu Buah. Jadi kini terpulang kepada 5 juri yang diketuai Chee Wei Min dari Chinese Taipei. Siapakah yang berjaya meraih pingat emas? Lim Chee Wei ataupun Fidelis Lulu Buah? Itu dia, pingat emas milik Malaysia dalam acara karate kata di Temasya Sukan Asia edisi ke-17 di Incheon, Korea Selatan. 3-2 kemenangan diraih oleh Lim Chee Wei. Sekaligus dia bukan saja berjaya meraih pingat emas tetapi mempertahankan apa yang kita menangi 4 tahun lalu di Guangzhou, China. Jadi bermana tertangguh lagi dendam Indonesia untuk menewaskan Malaysia dalam acara kata ini. Tahniah kita ucapkan kepada Lim Chee Wei yang membuterkan satu lagi pingat emas untuk Malaysia.